Morning Show ini saking yes. saya tadi senang sekali lihat teman-teman saya itu sangat antusias dengan ini. Karena saya secara pribadi itu dulu sama seperti Mbak Indri. Apa tuh Mbak? Saya tangannya panas apa dingin? Nah, ya. Ibu saya sama nenek saya tuh guintam, tangannya dingin. Terus saya nyoba, nah Mbak. Terus mati. Tapi sekarang ada harapan. Saya dulu dimulai dengan waktu ngetren tanaman ya, gelombang cinta atau apa. Kita belinya udah mahal kan, 200 ribu atau berapa. Udah beli tampil cantik-cantik seminggu, mati. Iya. Makanya akhirnya saya nyoba, kenapa saya menanam sayur ini, ternyata karena benihnya aja kita bisa ngambil di pinggir jalan. Atau kita beli 5.000 cuma berapa, modal dikit kalau mati juga gak, nangisnya nggak sakit. Atau gitu. Saling tukeran kan sesama komunitas. Dan bisa dikonsumsi pastinya kan. Nah terkait dengan kebun berkebun ini, tadi kan di awal acara kita sudah meminta teman-teman ya. Yes, benar sekali. Untuk juga tadi berpartisipasi ke akun Twitter kami ya, MS_net. Dan sudah ada yang beruntung hari ini, kita akan berikan hadiah kepada Ed. Her51 Pluvarera. Namanya agak susah nih. Tadi kan kita lagi proses kan? Yes, benar-benar. Ini proses selanjutannya gimana? Terus sampai mana? Sekarang adalah gimana caranya menanam ya. Kadang-kadang kita sebetulnya bisa beli biji di tanaman di mana-mana. Tapi kadang-kadang namanya baru belajar, gabunglah ke komunitas, ke teman Jakarta berkebun, atau di pinggir jalan ngelihat ada pohon, kita minta buat belajar bertanam. Nah ini sebetulnya cara memperbanyaknya itu adalah tanaman dengan biji, bisa juga dengan stek atau dengan anakan ya. Ini juga bisa. Nah, misalnya biji itu basil ya. Kalau basil kita biarkan dia berbunga. Bunga-bunganya cantik banget gitu. Jadi hiasan juga bisa. Terus habis itu nanti bunganya kering, nanti udah jadi kayak gini nih, bisa ditanam. Gampang banget, tinggal diginiin. Nah, bijinya turun. As simple as that ya. Coba. Nah, tadi kan Mbak Indri sama Mas Sigit udah kasih tahu bahwa ternyata supaya bikin, apa tadi istilahnya? Ya, supaya jenuh. Supaya jenuh itu ada triknya. Apalagi bagi pemula seperti Marisa misalkan contohnya. Biar tahu triknya adalah tekan-tekan tanahnya, dikasih air sampai batas ring di pot ini. Pas dikasih air harus tahu ada tetesan air di bawah. Kalau misalnya udah ada tetesan air itu artinya udah jenuh, udah cukup. Artinya cukup buat siraman kita gitu. Kalau nggak netes artinya nanti siang kena panas matahari bisa kekeringan. Kalau belum netes tambahin lagi tanahnya sama airnya. Memang kalau nggak dibikin kering artinya langsung dari daun yang masih terlihat muda segar kan itu belum bisa. Nggak bisa ya. Tambah dia. Terus kalau pernah dengar ini nggak, sekarang tanaman yang lagi ngetren bergizi itu adalah namanya sprout ya. Sprout itu tinggal ginian aja. Jadinya panen-panen bunga diginiin nanti 3 hari 4 hari kecil-kecil panen dicuci dimakan. Wah kembali lagi ya, tapi tergantung dari medianya ya. Saya punya bunga matahari cantik kan? Cantik banget. Juga bergizi ini. Satu bunga matahari kita giniin aja, tumbuh satu minggu nanti udah bisa dimakan. Ini full nutrisi. Kalau ini adalah okra. Nah ini okra gimana caranya? Okra ini ya, okra tuh. Ini. Nah, bisa tolong ambil satu, ambilin satu. Ini sebetulnya potnya kekecilan, makanya gede cuma satu. Mestinya potnya bisa lebih besar ya. Jadi buah okra ini ternyata sekarang kayak manfaat buat diabetes sama kolesterol. Good. Caranya gimana? Suka minum infus water kan? Lagi ngetren itu sekarang. Ini dibuat jadikan infus water aja. Jadi dipotong, diiris tipis, terus disimpan di water selama 5 jam, taruh kulkas lah. Nanti dia akan keluar lendir, diminum aja air infus water. Dicampur aja gitu aja udah kelar ya? Kalau misalnya mau gabung? Nanti berlendir, nanti lendirnya itu justru yang mengandung seratnya banyak, bagus buat asetnya di situ. Kalau aku mau gabung gimana? Tinggal gabung aja. Gabung aja. Kalau di Jakarta, kita ada kebun komunitasnya, sekarang kita meminjam lahan di Casa Goya Residence di Kebun Jeruk. Itu lagi bangun apartemen. Bangun tower 1, yang tower 5 belum dibangun, lahannya kita manfaati. Tapi ada Instagram mungkin? Ada Instagramnya JKT Berkebun. JKT Berkebun. Bisa kalau kumpul kopi-kopi darat, Satu minggu. Kita rawat kebun bersama-sama. Sambil piknik, panen kangkung, kita tinggal bikin sambal. Cabainya juga bisa ada. Bisa kita langsung makan di kebun langsung gitu. Makan. Nanti kan kehadiran kita di Sabtu dan Minggu kalau begitu ya. Tapi jangan lupa bawa sambel, kamu modal. Iya, jangan nanti. Iya, cabai enggak penting. Oh gitu. Ya udah bawa ulekan kalau gitu ya. Mbak Indri juga Mas Sigit sudah ada di sini Indonesia Berkebun. Semoga semakin banyak orang termotivasi untuk berkebun termasuk saya menjadi anggota baru nanti. Oke, karena sudah 90 menit kita menemani Anda, jadi saatnya kami bertiga Sigit dan juga Mbak Indri harus pamit. Yes, jangan lupa. Bye guys. Yes, bye. Bye.
My soul is broken, streets are frozen, I can't stop these feelings melting through.